ini saya di Oh Sam. Saya belum pernah ke sini. Kita lihat ya guys, di dalam ada apa aja. Karena sepertinya ramai banget. Ini baru buka ya guys, sepertinya banyak yang saya nggak tahu guys. Wow banget guys, di sini juga rame antrian guys. Ini sepertinya tempat permainan ya guys. Saya lihat orang-orang banyak yang bawa boneka guys. Jadi mungkin mesin capit, segala macam permainan ya guys ya. Jadi kita beli koin dulu, baru habis itu melakukan permainan, berbagai macam permainan. Ini saya baru masuk ke sini pertama kali guys. Guys, masih di tanggal 15 September 2024. Ini sekitar jam 16.49 ya guys. Saya masih berada di Central Park. Dan ini saya masuk ke sini karena saya lihat dari luar rame banget. Dan ini baru pertama kali saya masuk ke sini guys. Sudah lama juga kali guys, saya udah mungkin 2 bulanan kali guys saya nggak ke Central Park. Tahu-tahu sudah ada tempat baru seperti ini guys. Namanya Oh Sam. Dan ternyata setelah saya masuk ke dalam, saya baru tahu ini tuh ternyata mesin capit gitu guys. Kebanyakan di sini itu alat-alat mesin capit. Mungkin ada sekitar puluhan banget guys. Puluhan banget lagi guys. Puluhan guys. Dan maksudnya itu yang pengunjungnya itu rame banget guys. Dan kebetulan hari Minggu dan ada acara yang mahal ini, mau konser itu guys. Ini sudah sekitar hampir jam 5 dan suasana sudah semakin rame guys. Dimana-mana di setiap sudut di Central Park dan Neo Soho ini rame banget guys. Dan ini katanya kita beli kartunya dulu itu harganya 50.000, dan setiap kali kita main mesin capit ini ada yang harganya, kalau yang ini sepertinya 6.000 guys, dan ada juga yang harganya 5.000 sekali capit ya guys. Nah, ayo kita saksikan keseruannya guys. Terima kasih. Keren banget. Keren ya guys ya, dapat capitan begini banyak. Jago guys. Ada. Yeay, dapat. Tuh, adanya kecil-kecil pintu kalau dapat. Dikit lagi. Guys, pada dapet. Kayaknya orang ngambilnya gampang-gampang ya. Jadi guys, di sepanjang gang ini mesin capitnya ada kali berapa ya, saya juga nggak bisa ngitung. Dan di sebelah sini juga mesin capit juga guys. Rame banget, susah jalannya. Guys, ini mesin capit semua banyak banget tuh guys. Dalam beberapa menit sekali petugas memasukkan boneka-boneka karena cepat kosong. Guys, ini banyak banget guys mesin capitnya, super banyak. Di setiap sudut ada mesin capit. Dan saya lihat kebanyakan yang dapat ya boneka-boneka. Nah guys, kalau ini 5.000-an satu kali main dan minimal mengisinya 50.000. Dan rata-rata kalau di mesin capit yang ini harganya 6.000-an guys. Ini katanya ada puluhan guys, puluhan permainan, puluhan mesin capit. Wow, rame banget. Ini satu kali ngambil 6.000, minimal ngisi 50.000. Kayaknya
sudah banyak ya di keranjangnya. Susah guys jalannya. Udah puas. Guys, ini benar-benar jalannya susah ya. Ini super rame banget guys. Saya tadi mau keluar aja susah guys. Dan ini orang-orang mau ngantri, mau ngisi saldo ya. Jadi kartunya itu kita bisa bawa pulang setelah mengisi saldo 50.000 kan, umpamanya masih ada sisa saldo. Ya, kita bisa main lagi kapan-kapan ya. Wah, rame banget dan banyak yang dapat tuh. Semuanya pada dapat. Senangnya. Dan anak-anak kecil-kecil pada pinter-pinter mainnya, guys. Nah, ini tadi buat mesin capitnya. Di sininya, guys, ada toko juga, guys. Kalau ini kayaknya toko menjual makanan-makanan segala macam ya. Tuh. Oh, Sam. Berbagai macam, segala macam kebutuhan ya, guys. Makanan, kita lihat ya, guys. Dulunya sih ini bukan ini ya guys, sekarang ganti. Berbagai macam snack. Dan di sini juga kasirnya ngantri. Di mana-mana ngantri, guys. MG nggak bisa, guys. Ini antriannya panjang loh, guys. Tuh, antriannya sampai sini. Panjang banget antriannya. Kasirnya padahal banyak, guys. Ada casan juga, ada headphone. Thai tea. Dan ini berbagai macam mie, guys. Ini saya ada di lantai G Central Park. Dan rame banget, guys. Guys, jadi Central Park dan Neo Soho di hari ini di tanggal 15 September 2024 itu benar-benar penuh dan rame banget, guys. Dan jalanan, wow, macet banget, guys. Dan waktu mau naik busway ya, guys, mau tap in, mau masuk ke dalam itu benar-benar antriannya panjang. Tadinya saya mau naik busway, begitu saya lihat antrian dan jalanan yang super macet, saya balik arah, guys, naik Jack Linko. Guys, ini saya di luarnya ya. Di luar mall CP yang banyak ikan itu, guys. Nah, seperti ini ikan-ikannya ya. Besar-besar dan cantik-cantik. Iya, ikannya duduk ya. Banyak banget ini, guys, ikannya. Wow. Di sini juga rame banget, guys, dan sepertinya di depan ada panggung. Tuh. Benar-benar super rame, guys. Mall CP ini di hari Minggu ini tanggal 15 rame banget. Full orang-orang, guys, habis shopping, habis jajan, segala macem ke mall. Sampai di sini baru saya tahu kalau ada konser mahal ini ya, guys. Dalam rangka memperingati ulang tahun Central Park yang ke-15.
Dan ini penontonnya rame banget, guys. Ini di bawah dan di atas seperti yang kita lihat, guys. Itu rame banget. Cuman sayang sekali, guys, ini handphone saya low bed dan memorinya juga penuh, jadi saya tidak sempat merekam keseruannya lebih lanjut, guys. Oke deh, guys, sampai di sini dulu keseruan saya di Central Park. Terima kasih banyak, guys, sudah meluangkan waktu menonton video ini. Terima kasih banyak, guys. Dadah, guys.